Hai. Ditilik dari sejarah di Sigong, anggota Suicide anggota Suicide Squad berganti-ganti di tiap episodenya. Karena setelah penjahat ini berhasil melaksanakan misi bunuh diri, mereka akan bebas dari tahanan. Dari berbagai banyaknya karakter tim yang sering disebut, beberapa sudah dihidupkan secara nyata oleh sutradara David Ayer melalui film Suicide Squad ini. Mereka adalah Slipknot, Captain Boomerang, Katana, Enchanter, Rick Flag, Harley Quinn, Deadshot, Killer Croc, dan El Diablo. Dari kesembilan karakter tersebut, yang paling menarik perhatian adalah Harley Quinn yang diperankan oleh Margot Robbie. Tim Suicide Squad ini terdiri dari penjahat ceroboh yang bisa dibilang hanya bisa menghancurkan. Dan oleh karena itu, dalam tim mereka harus ada satu sosok pemimpin. Dan pemimpin mereka adalah Rick Flag. Dari versi DC Comics, Rick Flag itu adalah seorang pemimpin yang bertugas untuk menyelesaikan misi paling berbahaya. Selain menjalankan sebuah misi berbahaya, juga mempertaruhkan nyawa-nyawa dari kelompok tim Suicide. Film Suicide Squad ini bergenre action, disutradarai oleh David Ayer, dan pemain-pemain film dari Suicide Squad ini adalah Will Smith sebagai Floyd Lawton atau Deadshot, Jared Leto sebagai The Joker, Margot Robbie sebagai Dr. Harlan, Jay Courtney sebagai Captain Boomerang, Viola Davis sebagai Amanda Waller, Ben Affleck sebagai Bruce Wayne atau Batman. Suicide Squad ini bakal tayang perdana pada tanggal 5 Agustus 2016. Pastinya film ini keren ya. Keren. Penjahat-penjahat DC bakal ngumpul semua di situ. Dengar es krim dong. Ada es krim. Oke, sekian dari kita review film dari Suicide Squad. And thanks for watching.